Nampak adalah satu lagi sudut, iaitu LRT laluan Sri Petaling. Tengok, ini bagi Putra Heights, ini bagi ke stesen Sentul Timur. Sekarang train ini sedang bergerak ke Batu Cave. Okey, sekarang saya berada di Bandar Tasik Selatan. So sekarang saya kena bersarapan dulu. Pas saya sampai sini belum sarapan lagi. So, okay, video ni postpone. Jom, saya sarapan dulu baru kita sambung perjalanan ke Kawasan Pucung dan juga Subang Jaya. Okay, alright. Haiya, hujan kah? Aduh, hai. Tengok, tak tahu lah kenapa hujan di sini. Aduh, hujan. Ya, inilah dia Bandar Tasik Selatan. Okey. Tak tahu siapa punya kegemaran lah. Mungkin kawan lama saya punya kegemaran ke? Pasti. Kalau jalan-jalan dulu. Guys, okey. Oh, lama tak datang. Cuma sekarang masalahnya hujan. Ini Terminal Bersepatu Selatan. Ini pula stesen-stesen Bandar Tasik Selatan. Ini ada KIA Transit, KIA Express, KTM Komuter dan juga LRT di belakang sana. Nampak tak? Di belakang sana tu, itu LRT. Dan kita boleh nampak bandar-bandar di sana. Oh, cantik oh. Ya, yeah, tengok nampak tak? Yeah. Jadi pada cuti semester ni saya berjanji pada diri saya, setiap cuti semester bila saya balik ke Semenanjung dari Sabah, saya akan mengadakan lawatan untuk diri sendirilah, berjalan-jalan di kawasan lembakan seperti Bandar Tasik Selatan, Subang Jaya dan sebagainya. Sekurangnya dua kali atau sekali tak cukup lah. Ya, saya di Terminal Bersepatu Selatan, cari makan dulu baru sambung. Inilah dia Terminal Bersepatu Selatan. A few inches later. Tengok, ini ada satu MRT di sana. Oh, tengok, mungkin itu no service ke apa ke, saya pun tak pasti lah. Okay. Sekarang saya sudah makan, dah kenyang begitu. So, okay, let's go to Pucung. Hai, kenapa lagi tim komuter di sini? Kalau kalian ada nampak. Ada LRT di dalam, di bawah. Ya, ini LRT laluan Ampang dan Sri Petaling. Sekarang saya berada di laluan Sri Petaling. Jom turun dulu.
natin. Sudah sampai, guys. Sudah sampai di IOI Pucung Jaya, nama tak? Nah, sini dia IOI Pucung Jaya. Putrajaya saya pernah lalu, tapi itu sangat jauh. Sini ada IOI Pucung Jaya. Oh sekarang saya kena beli sedikit barang lah. Sebab ada juga barang yang ingin saya beli dan ada beberapa perkara yang ingin saya uruskan sebelum kita meneruskan perjalanan di Lembah Klang. Okay guys, saya sudah sampai di IOI Pucung Jaya. So kita tengok apa yang menarik di dalam dia. Tengok, ada gambar yang menarik sudah. Ya, tengok sini. Cantik. Tengok. Nah guys, inilah dia IOI Pucung Jaya. So, menjelang pesta kuih bulan ni, tahun ni lebih susah sikit lah sebab saya dapat turun ke Kuala Lumpur. Tengok, cantik. Ini pun ada taman tema di sini, teman-teman. Tahu kenapa salah satu permainan di taman tema, salah satu permainan yang ada di taman tema, kenapa, saya heran kenapa dia letak di sini. Okay, sini saya sudah selesai urusan saya di sini. So, boleh meneruskan perjalanan ke destinasi seterusnya. Okay, sambil jalan-jalan di area Lembah Klang. Saya tak pernah nampak begitu tinggi adalah.
Pernah saya datang, tapi saya tak pernah rekam ambil gambar yang begitu tinggi sampai wasih. Tengok, nampak tak? Tinggi. Tinggi weh. Wow. So sekarang ya Sri Petaling. Okey, tadi ada terjadi sesuatu. Disebabkan tadi ada saya terdengar salah anak suara. Saya ingat ke Pucung Pima. Rupanya yang ada lalu sungai tadi itu seperti yang dapatkan putih yang kalian nampak tadi. Itulah. Kenapa? Saya harap kenapa saya salah dengan pengumuman apa ke? Rupanya dia salah pengumuman. Ingat stesen, ingat apa pula, rupanya salah stesen. So sekarang saya sudah sampai di Putra Heights. Nak tunggu LRT laluan Kelana Jaya pergi ke KL Central. Tapi sebelum tu saya nak akan bagi kalian tengok apakah suasana yang ada di stesen Putra Heights ni. Baik. Okey, Putra Heights ni begini. Nampak tak? Destination dia begini. Amat tinggi di sini, nampak tak? Dia begitu tinggi sampai banyak platform. Dan selain itu dia juga merupakan apa mereka kata? Pertukaran lintas kepada dua-dua pengangkutan dia, iaitu pertukaran antara LRT laluan Sri Petaling dan juga LRT laluan Kelana Jaya. So sekarang saya kena naik ke atas dan bertolak ke KL Central. Alright, itu saja. Jom. Sebenarnya
Saya tak pasti kenapa saya kena naik eskalator ini. Sedangkan saya sekarang ni gayat. Alamak. Harap sampai cepat. Saya takut sudah. Yang saya berada ni adalah island platform di mana dia ada rentas pertukaran. Sini platform area sini adalah LRT Laluan Kerana Jaya. Manakala yang sebelah sini adalah pula adalah laluan ke Puchong, iaitu yang seperti yang kalian nampak tadi, LRT Laluan Seri Petaling. So apa itulah laluan dia. Mungkin kalian akan nampak begitu keliru sikit sebab dia adalah stesen terakhir untuk kedua-dua laluan pengangkutan rail pada masa yang sama. So sekarang saya bergerak ke KL Sentra dengan menaiki LRT Laluan Kerana Jaya. Ya, mesti naik dulu. Tengok macam dia punya view macam mana. So okeylah. Okay, tunggu. Okey guys, nampak tak? Sekarang ini adalah LRT Laluan Kerana Jaya. Yang tadi tu dia off service sebab mungkin dia sudah habis jadual dia untuk perjalanan. So sekarang kita terpaksa naik lah ke ke set seterusnya. Okay, sampai sudah di KL Sentra. So saya ya, seperti biasa cari tempat untuk makan tengah hari dulu, baru kita sambung perjalanan yang seterusnya. Wow, sini terlalu banyak tempat dimakan. Mana mau cari makan? Sini banyak, sana pun banyak. Okay lah, sinilah paksa. 10 minutes late. Okey, sekarang makan pun kenyang dan rehat dengan puas-puas. So sekarang saya akan pergi ke Bukit Bintang untuk beli cenderamata. Cenderamata dari KL lah. Okey. Dan Bukit Bintang boleh dikatakan sebagai salah satu pusat paling sibuk, pusat perniagaan paling sibuk dalam bandaraya Kuala Lumpur. Okay, so okay, kita ni postpone. Jom. Wow, wow, apa ini? Oh, wow. Ya, saya kini sampai di stesen MRT bawah tanah Pasar Seni, yang di mana dia ada pertukaran laluan dengan LRT Laluan Kerana Jaya. So sekarang ramai menunggulah untuk sampai ke Bukit Bintang.
Lepas tu pergi Kiat. Lepas pergi Bukit Bintang, baru pergi Hang Tua. Lepas tu tengoklah kita punya laluan macam mana, perjalanan dia macam mana. Okey, postpone. Masuk dulu aku. Okay guys, so kita sudah sampai di Bukit Bintang. So sekarang saya kena naik ke atas untuk jalan-jalan lagi di Bukit Bintang. Lepas tu itu sajalah. Lepas tu transport ke MRT laluan Putrajaya, dan lepas tu baru sampai MRT laluan Sepitaling sampai Pandan Tasik Selatan. Lepas tu balik ke Serban terus. Okay. Okay, inilah dia salah satu pusat perniagaan ataupun pusat bandar ataupun kawasan bandar yang paling sibuk di Kuala Lumpur. Inilah dia Bukit Bintang. Sini ada pavilion dan sebagainya. Dan nampak tak? Bus City of Lights. Oh, cantik. Oi. Nampak tak? Wow, beam skuter. Kali ni ada biasa sikit lah pasal skuter, tengok. Satu lagi skuter berwarna kuning, kalau kalian perasan lah. Wow, apa yang berlaku ni? Tak tentulah. Jalan dulu lah, lepas ni baru tengok apa yang akan berlaku. Okay, jom. 20 minutes later. Okay, sekarang saya akan pergi ke Hang Tua. Okay, naik yang menarik untuk tukar ke masih MRT, lepas tu naik MRT laluan Putrajaya sampai ke Sungai Besi. Barulah sampai Bandar Tasik Selatan, baru kita dikira balik. Okay, jom. Sebelum itu saya tadi ada nampak sesuatu yang sangat cantik. So sekarang saya kini bergerak ke salah satu lagi pusat beli belah yang ada di Kuala Lumpur, iaitu Bukit Bintang City Center, iaitu Lalapot. Pusat beli belah ini telah dibuka. Sebenarnya sudah dibuka pada tahun 2022, iaitu setahun atau dua tahun yang lepas. So saya akan datang sini untuk jalan-jalan tengok sekejap lah, seperti beberapa video yang lepas. Ada satu video mengenai saya jalan-jalan di Kuala Lumpur. Okay,
Jangan tanya kenapa platform sama tapi laluan berbeza. Sebab sekarang disebabkan ada situasi yang kita nak dielakkan di stesen LRT Bandaraya, so terpaksa dah tukar platform. Lepas tu balik ke Ampang dan Seri Petaling. Nanti kita akan pergi ke Charseling, tukar train lagi. Lepas tu sampai Pantai Tersebut Selatan, balik ke Seremban terus. So apa yang kena buat adalah menunggu. So sekarang kita, apa yang kita kena buat adalah menunggu sampai ke stesen Charseling, baru buat rail transfer ke MRT Laluan Putrajaya. Okay, without any postpone, let's go. Okay, now I will make another rail transfer to MRT Putrajaya line, and after that another line at Sungai Besi Station back to Pantai Tersebut Selatan, then the last rail transfer, and after that I will go back to Seremban, and that's all for this today, and that's all for today's video. So we make another transfer first, okay? Another station, another high level of escalator. What is the point? What is the point? Another level of escalator. So sekarang pergi Putrajaya, tapi dalam laluan ke Putrajaya ini akan ada laluan ke Sungai Busi. So saya akan tunggu sampai ke stesen Sungai Busi, baru transfer balik kepada Pantai Selatan. Dan akhir sekali transfer balik ke KTM komputer untuk perjalanan balik ke Seremban. Okay, selepas dari sini, so let's go.
cuti. Saya, kita berjanji cuti semester depan akan datang, kita akan cuti lagi ya. Oke, jom balik ke Bandar Tasik Selatan dulu, baru balik ke Seremban. Okey, jika kalian ada tengok salah sebuah video saya pada beberapa bulan atau tahun, macam tahun lepas begitulah, saya pernah menyatakan ataupun dalam video saya tersebut ada menyatakan saya pernah lalu sini lepas suruh transfer ke MRT sampai Putrajaya. So untuk kali ini, ada terbalik, saya rail transfer sampai ke MRT Lalon Street, petaling balik dan lepas tu balik ke Seremban. Okay, mungkin saya sudah terlepas train tadi. So sekarang saya terpaksa menunggu. Dan itu sajalah untuk perjalanan kali ini. Dan balik nanti baru saya buat ending. Finally, we have arrived at Seremban Station. Saya sudah nampak terminal yang di depan. Yes, yes. So, sampai sini sajalah untuk perjalanan kali ini. Perjalanan pergi Kuala Lumpur untuk membeli barang, membeli cermin mata begitu. Okay lah, dia sudah sampai di Seremban. Nice. Hope you like this video. Don't forget to like and subscribe. Jangan lupa subscribe. Saya tahu ramai tengok video saya tapi tak ramai yang subscribe. Jadi jangan lupa subscribe ya. Sama lah kalian yang share ataupun tidak, itu tak pulang ke kalian. And also, don't forget to follow my Instagram Wesley Juntang. And also some Instagrams that involve transport, rail transportation.
or at the description box below, okay? Okay, sampai situ saja. See you in the next vlog. Kita jumpa lagi di campus. Goodbye. Saya perasan lampu di sini begitu cantik, nampak tak? Hai. Lampu sekitar pusat beli belah Serban Prima ni cantik, cantik betul. Nampak tak? Baru saya perasan mereka ada pasang. Ah, cantiknya. Feeling betul.